selesai sudah nih Kawasaki Ninja FI 2018 pemasangan lampu proyektor dari Kenmoto. Dok, ayo kita review dulu dok. Balik lagi sama gua. Yang followin Instagram kita @dani_motor pasti udah stay tune terus. Tadi kita ada kedatangan lagi Ninja 250 FI yang new 2018 up. Yang kemarin ini proyek lanjutan ya, karena yang kemarin ganti velg, ganti rantai, sama ganti apa lagi Lis? Gua lupa. Matgear kan sekarang. Iya. Kemarin gear set diganti. Nah sekarang udah diganti, udah teraplikasikan lampu LED proyektor dari Kenmoto. Ini yang spesial karena ini yang Devil Eyes. Kayak gimana Devil Eyes? Ayo kita deket-deketin. Jadi sebelum nyala nih ya, sebelum nyala itu udah kelihatan ada siluet ada alisnya di atas, sama di dalamnya itu ada mata lagi. Nah ini yang Devil Eyes. Jadi dia bisa nyalanya beda. Ini aku coba nyalain ya. Oke. Oh. Bisa kelihatan di sini warna biru. Jadi ini Devil Eyes-nya. Nah ini kebetulan omnya pengen warna itu warna biru. Karena ada beberapa warna Elis ya. Gak cuma biru doang. Pasal ada warna merah sama hijau ya. Putih juga ada juga ya. Nah. Ini juga gak cuma buat alis sama lampu Devil Eye doang. Ini juga bisa dinyalain. Lampunya putih, LED projector. Ini udah cukup terang banget. Nih, lu kalau mau lihat tuh di belakang tuh si cahayanya udah sampai sana. Pokoknya jauh. Nih, ada iklan. Oke, ada iklan lagi. Artis Palek. Ini support, yang support Jane Motor ini yang diseberang. Ya, yang mau ngopi, yang mau jajan langsung ke depan. Langsung, mantap. Thank you Palek. Nah, ini lampunya bisa dimatiin lagi jadi Devil Eye. Terus juga bisa jadi ganti set. Nah, agak deketan dikit. Ganteng kan? Ada setnya sebelah kanan, sebelah kiri juga bisa. Jadi ini pemasangannya semua plug and play, nggak ada yang diakal-akalin. Semua tinggal masuk, tinggal soketnya tinggal kita colok-colok-colok udah beres. Kayak gitu Les, makanya hasilnya ganteng. Dan juga yang kedua, hari ini nggak cuma lampu projector dari Kenmoto, tapi di belakang juga. Ini. Ada, emang lagi sibuk di sini ya, jadi banyak iklan, mohon maaf ya. Jadi di belakang ini supaya karena dia udah pakai tail tie, ini juga sekalian dipasang barusan karena pengen lihat lebih apa ya, lebih kekar, lebih ganas lagi. Kita pakai tail tie dari WR3. Ini bahannya kuat. Mantap. Karena tail tie-nya udah pakai WR3, soalnya takut nih ntar nyiprat gimana ya. Jadi kayak kotor kayak gini, kita pakai mudguard supaya apa? Cipratannya enggak nyampe atas sama juga enggak terlalu ngebebanin rider di belakang kita. Kan suka banyak yang lu tuh belakangnya nggak ada yang plat nomornya pendek, si ininya jadi apa nyipratnya jauh kayak mancur. Nah ini enggak, ini menghalangi. Ini dari WR3 juga, bahannya tebal, ini juga kuat gitu Les. Nah mudah-mudahan abis ini mungkin ada project berikutnya nih, belum tahu nih apa dulu, karena kita mau kita racunin lagi Les ya, karena dilihat-lihat belum ada karbonan ya Les ya. Pakai karbon pasti ganteng banget ini. Makanya nantikan terus vlog kita dari Dani Motor untuk project berikutnya. Mungkin nanti kita selalu memberikan teaser sebelum ada project di IG Dani Motor. Dani_motor, jangan lupa di follow ya. Jadi yang mau motornya punya 2018, yang Ninja 250 FI, yang mau kayak gini juga bisa langsung ke bengkel Dani Motor. Atau yang follow IG-nya bisa langsung buka di bio ya, di bio-nya Linktree, di situ ada nomor admin 1 dan admin 2 dan langsung dengan kodane. Jadi langsung aja japri ke sini. Thank you. Bye bye.